Majelis Taklim Al-Barokah, Majelis Taklim Al-Mansyurin, dan Majelis Taklim Al-Mansyur yang bernaung di bawah PAC LDI Jati mengalat penyembelihan hewan kurban. Mereka sekaligus membagikan daging kurban kepada masyarakat sekitar Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta pada Kamis 29 Juni 2023. Ketua Panitia Kurban Taufik mengatakan, pelaksanaan kurban pada tahun 2023 berjalan tertib dan lancar. Ia menambahkan, dengan berkurban ketakwaan seseorang bisa bertambah. Selain itu, kurban dapat bermanfaat baik bagi masyarakat. Untuk mensosialisasi supaya anggota kita LDI bisa melaksanakan kurban pada tahun ini, ya kita dari beberapa bulan sebelumnya sudah mensosialisasikan supaya dengan menabung, dengan niat karena Allah, ya, supaya terlaksana apa yang telah kita harapkan, ya bisa terwujud. Taufik yang juga Dewan Penasihat PAC LDI Jati mengatakan, hewan kurban yang didapat berasal dari tabungan warga LDI selama setahun.